buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Kepedulian antar umat beragama, pasangan calon Bupati Minahasa Utara Sintia Geli Rumumpe atau SGR dan calon wakil Bupati Petrus Devni Makarau atau PDM, memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp380 juta rupiah dan 6 ekor sapi untuk hewan kurban untuk merayakan Hari Raya Idul Adha kepada umat muslim di sembilan masjid dan satu musolah di beberapa desa yang ada di Minahasa Utara, Kamis 30 Juli 2020. Rumah ibadah yang menerima bantuan dari SGR dan PDM adalah satu. Musolah hal Muhajirin Desa Kema 1 Kecamatan Kema, sebesar 40 juta rupiah dua. Masjid Nurhidayah Batu Nona Desa Kema 3 menerima bantuan pembangunan masjid sebesar uang tunai 10 juta rupiah dan untuk masyarakat berjumlah 20 juta rupiah 3. Masjid Riyadus Salihin di Desa kema 3 menerima bantuan sebesar uang tunai 70 juta rupiah 4. Masjid Niftal Janah Desa Kema 3 menerima bantuan berupa uang tunai berjumlah 90 juta rupiah 5. Masjid Nurul Huda Desa Kauditan 2 Kecamatan Kauditan menerima bantuan berjumlah 5 juta rupiah 6. Masjid Al Istiqomah Desa Kauditan 1 menerima bantuan-bantuan berjumlah Rp 15 juta 7. Masjid Al Muhajirin Kelurahan Sukur Kecamatan Air Madidi menerima bantuan sekitar 10 juta rupiah 8. Masjid Ariduan Ar Desa Maen menerima bantuan sebesar 45 juta rupiah 9 Masjid Al-Jihad Desa Wineru, menerima bantuan sebesar 30 juta rupiah dan terakhir di Masjid Nur Salam Desa Serawet Kecamatan Likupang Barat menerima bantuan sebesar 15 juta rupiah. Kedua pasangan SGR dan PDM ini mendapat apresiasi dari masyarakat Minahasa Utara dan masyarakat berdoa untuk pencalon kedua pasangan ini bisa terwujud. Para warga yang dikunjungi SGR dan PDM tidak menyangka bahwa mereka akan mendapat bantuan sebesar ini. Salah satu warga Kema dua Jeki Arifin Umat Kristiani mengatakan bahwa jiwa Sintia Geli sama persis seperti ibunya Ibu Foni Anneke Panambunan atau lebih dikenal Ibu Fab, yang kita tahu bersama bahwa Ibu Foni Panambunan adalah calon kuat di pemilihan Gubernur Sulawesi Utara. Chandra Mataus melaporkan dari Sulawesi Utara.